Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Terima kasih banget buat kalian semua yang sudah mampir di channel ini dan mensupport channel ini. Bang AJ doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa orang tua kita juga, semoga lancar rezekinya dan bisa menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Jangan lupa bersyukur juga kalau kita masih sehat hari ini teman-teman ya. BTW Bang AJ udah membaca komen-komen dari kalian semua. Banyak banget komen yang masuk, Bang AJ seneng banget ya. Banyak yang ngasih saran. Salah satunya adalah, "Bang, mainnya yang teliti dong, banyak banget yang ketinggalan," katanya ya. Jadi Bang AJ udah sempetin buat main off air, membersihkan semua barang yang ada di sekitar danau teman-teman ya. Udah bersih semua, gak ada lagi yang ketinggalan. Kemudian kalau kalian ingat, kemarin kita juga ada side quest ya, dimana kita disuruh mencari ikan besar dan telur emas. Kita udah temukan dua-duanya. Dan ada senjata baru yang Bang Eci dapatkan, yaitu Red Nine katanya di komen ini ya. Di kolom komentar banyak komen kalau ini adalah senjata handgun paling bagus, jadi bakal kita upgrade teman-teman ya. Ada juga yang bilang, "Bang, musiknya kurang seru ya, karena gua nggak sengaja pakai yang klasik. Bang Eci udah ganti ke musik yang remix supaya lebih menegangkan teman-teman." Kita langsung mulai aja dengan menjual barang-barang yang kepake guys ya. Oke, gue bakal jual ini. Kunci ini udah gak kepakai karena semua pintu udah kebuka ya, yang menggunakan kunci itu. Oke, apalagi yang mau kita jual. Ini dia telur emas, kemudian ini ikan besarnya. Ini Red Nine-nya temen-temen ya. Berarti senjata handgun yang lain bakal kita jual. Ini Sentinel Nine bakal gue jual temen-temen ya. Kemudian gue bakal menjual Black Bass-nya dan Black Bass Large ya. Dapat 75.500 teman. Nice. Oke, okay, Bang AJ bakal merepair knife kita dulu. Kemudian kita bakal mengupgrade Red Nine kita sampai level maksimal, guys ya. Bang AJ mau mengupgrade Red Nine ini. Kapasitas amonya juga, damage-nya bertambah, kapasitasnya bertambah, reload speed-nya bertambah, rate of fire-nya bertambah. Duit kita sisa 82.570 teman-teman ya. Wow. Mahal sekali, 100.000 teman-teman lebih kurang. Kemudian kita bisa trade teman-teman ya, Bang AJ lihat dulu. Wow, ada barang baru guys. Bang AJ bakal beli ini sih kayaknya ya. High power scope teman-teman ya, scope kali 8 guys, untuk menggantikan kali 4 kita. Sisanya Bang AJ gak kepakai. Kemarin ada yang komen, "Bang, kenapa nggak beli TMP?" Ya karena inventory kita udah penuh teman-teman ya pertama ya. Dan gue udah mendapatkan Red Nine yang bagus. Kalian bisa lihat ya. Kalau kita upgrade, kita butuh duit 100.000 guys. Jadi gue nggak bisa boros-boros banget ya, jadi mau dimaklumin dan kita menyelesaikan side questnya. Nah, Bang AJ bakal ngambil barang kita lagi temennya. Kita bisa rapikan dengan tombol ALT doang. Kemarin ada yang ngasih tahu gue, terima kasih guys. Bultrownya bakal gue ambil ya. Kenapa? Karena kayaknya mau gue upgrade ya temennya, bultrownya ya. Gue atur dulu temen-temen shortcutnya. Ini nomor 4 aja ya. Balik ya. Okay. Nah, bolt tower ini bisa ditaruh mine teman-teman ya, tekan G ya. Gua ada mine-nya. Ini mine-nya teman-teman ya. Bisa diledakin untuk trap gitu loh teman-teman ya. Jadi Bang AJ mau upgrade bolt tower ini juga, kayaknya bakal bagus kalau kita upgrade, guys. Ya. Bang AJ bakal coba lihat harganya berapa. Nah, lihat nih ya, dia meningkatkan power dan explosive range teman-teman ya. Jadi ledakannya makin kuat teman-teman ya, damage-nya makin sakit. Kemudian gue bakal naikin kapasitas amonya. Oke, duit kita sisa 48.000. Gue simpan ya temen-temen ya. Kita bisa reload ya. Kemudian Red Nine juga bisa kita reload. Kita langsung gerak aja dengan perlengkapan seperti ini. Gue udah ready banget temen-temen ya. Semoga episode kali ini lebih seru daripada sebelumnya dan banyak hal yang bisa kita temukan ya. BTW, ini ada diamond bisa kita ambil. Ini dia. Nice, kita udah dapat kunci ini, kita bisa buka semuanya teman-teman ya, kayak gini nih. Dapat butterfly lamp ya, bisa kita jual nantinya setelah kita masukin gem. Oke. Jadi kemarin itu banyak banget ada satu di atas teman-teman ya. Oke, sebentar, gua lagi buka nih. Kayaknya kita bakal menghadapi sesuatu. Jesus Christ. Roll temen-temen. Waduh. Waduh, ditelan semua pelurunya. Gak ngaruh guys. Ini rumah, rumah. Sembunyi dulu ya. Bisa sembunyi rumah sih untungnya guys.
Oh, kenapa gua nggak pakai ini aja ya? Main gua ya? Oh, bentar guys. Gua ada ide, guys. Oke, oke. Tarik dulu, tarik dulu. Waduh, diangkat. Waduh. Eh, itu ada ruang lagi. Waduh. Makan nih. Ih, masuk bawah. Yee! Lihat nih guys. Wih, gue jadi kesana gue. Makan nih, boom. Wah, ada nongol guys. Ada nongol guys. Udah serigala. Oh, ini yang kita selamatkan kemarin, teman-teman. Wow. Bentar. Gue lupa guys, kita ada beli kalian 8 tapi gak gue pakai. Kita pakai sniper aja ya. Kita ledakin kepalanya. Wih. Siapa yang tahu tiba-tiba disuruh kayak gitu guys. Belum tahu di AM kita guys. Bisa di melee tuh. Nice. Bacok. Kamu lele. Bentar dulu guys, dia bisa ngeliat nyaruh untuk rupanya. Jadi duduk. Malah serigala gua yang nyaruh untuk ya. Oke, okay. Udah hilang lilinya temen-temen. Kita pakai handgun lagi, kita pakai. Ada. Walaupun harus diseruduk sekali, gak apa-apa, kita bisa makan telur, teman-teman ya. Hampir jadi pancake kita katanya ya. Oke, Bang Aji bakal gunain ini aja sekalian untuk nambahin max HP kita ya. Naik ya max HP kita. Oke. Dapat yellow diamond. Nice. Oke, gue lupa ngomong ya. Misi kita adalah pergi ke gereja, teman-teman ya, untuk menyelamatkan anak dari presiden ya. Hilang dia guys, mana serigalanya. Terima kasih kawan. Itu karma temen-temen ya, kita selamatin dia di dekat gereja ya. Dia selamatin kita balik temen-temen. Kita gak tahu ya, orang yang kita selamatkan hari ini bakal jadi apa kedepannya ya. Walaupun dia cuman seekor serigala tapi dia berhasil menyelamatkan nyawa Leon. Cukup membahagiakan sih. Baiklah, kita gerak ya. Kembali lagi nih kita ke area gereja. Nah, kemarin tuh ada yang belum gua ambil di belakang gereja. Tapi gak gua record, gua ambil kemarin tuh temen-temen ya. Jadi ini udah gak ada barang sebenarnya. Oh, ini ada guys. Oh, ini ada tanda seru. Ini artinya ada apa namanya? Apa tuh guys? Oh my god. Oke, kemarin ada yang komen, cara membunuh ini dengan mudah adalah dengan flashbang ya katanya ya. Tapi Bang Aja nggak bakal gunain flashbang dulu untuk ini. Oh ya, ini dia. Di ruangan sini, kalau musuhnya rame baru pakai flashbang guys ya. Ini ada yang butuh kunci kecil. Sayangnya Bang Aja nggak punya. Kita cari dulu ya small key-nya nanti ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nantilah next time ya. Kita masuk ke dalam gerejanya dulu. Kita udah menemukan kuncinya teman-teman. Ini dia. Nah, sebetulnya keren banget guys ya, kayak tanah ya. Kayak tanah, kayak tangan. Nah, emang tangan ya, kerennya. Dibuka guys. Nice. Dibuka pintunya, keren. Ashley Graham. I'm here to help. Oke, kita cek dulu ada barang gak di sini. Ini ada barang guys. Kita bisa ke sana. Ada apa di sini? Gak bisa dibuka guys ya. Oh, itu ada barang. Ini barang apa sih? Oh, bolt. Oke. Okay. Kita cek dulu sini ada. Oh, ini ada panel, guys. Ini panel buat apa ya?
Oh, ada puzzle. Oh, ada satu tombol yang hilang, guys. Oke. Kita cari tombolnya dulu ya. Ini apa? Small key. Kunci kecil, teman-teman ya. Oke, Bang Ajo nemuin small key. Bisa kita manfaatin untuk membuka laci yang tadi terkunci, teman-teman ya. Lumayan. Panjang umur ya. Baru gue sebutin langsung ketemu. Nah, kita bakal masukin small key-nya aja, guys ya. Nice. Dapat yellow diamond. Wih, yang paling mahal kayaknya ini ya. Baiklah, kita bakal gerak lagi. Lemon pula. Kok jadi lemon? Leon. Ini ada barang gak? Oh, ada guys, ada lagi guys. Dapat submachine gun ammo, guys. Oke. Gua belum punya submachine gun ya. Kemarin ada yang komen disuruh beli itu ya, submachine gun. Nanti gue cari yang bagus aja, guys, sekalian. Gua upgrade. Oh, ini dia, teman-teman, blue dialnya. Oke. Berarti dengan ini kita bisa masukin ke dalam sini. Ini kayaknya puzzle, teman-teman ya. Kita masukin ya. Nice. Oke, sekarang apa yang saya lakukan? Oh, kita harus merotasikan ini, guys ya, supaya posisinya pas. Oke, teman-teman, Bang Aji baru ngerti kalau bisa lihat itu ya. Nah, kayak gini, guys ya. Kita yang hijau dulu aja kayaknya lebih gampang. Kemudian merah mungkin. Ya susah karena kayak ada ilusi optik. Ini kayak bentar nih. Tinggal biru nih kayaknya nih. Iya kan, betul. Nah, akhirnya bentar, guys ya. Karena mereka saling nutupin tuh jadi susah, teman-teman ya, kebuka pintunya. Nice. Semoga gak ada yang tertinggal lagi, guys ya. Baiklah, kita gerak aja langsung, nggak pakai lama. Oke. Ashley. You in there? Kamu di dalam sana? Ini ada ruangan, kita kesana dulu deh. Gue pengen ngambil semua barang dulu. Ini apa, teman-teman? Ada handphone, guys. Kemungkinan ini handphone miliknya si Ashley itu, guys ya. Sigma Gamma Phi. Oke. Ini harus dua orang bisa naik ke atas. Oh, berarti kita bakal ketemu nih sama anak presiden nih harusnya, teman-teman. Namanya Ashley ya. Sini kah dia? Cutscene. Ashley. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. Udah dengar dulu, Neng. Easy with that. My name's Leon. I'm here in the president's quarters. Waduh, dia nggak percaya. That one well. Dengar dulu dong. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there. Waduh. Pursue them. Oh. Domba yang tersesat ya katanya. Jadi mereka dua kayaknya disuntik, teman-teman ya, kalau kalian lihat. Zombie-zombie di luar tadi diutus untuk mencari mereka berdua, guys. Mereka dijuluki domba yang hilang. Oh no. Baiklah. Chapter end. Oke, beres juga chapter kali ini. Kita bakal lanjutin langsung ya. Let's go. What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. Kata-katanya sulit tuh ya. I'm gonna get you home safe. Bapakmu percaya sama saya. Oke, dia udah percaya ya. Oh, mereka sudah masuk ke dalam gerejanya, teman-teman. Bahaya ini. Oh, no. Let's get the hell out of here. Oh, ini ada. Oh, ini ada juga, guys. Bentar. Kalem. Sini ada nih, ada. Ah, ini dia, guys. Nah, buru-buru ya. Dapat yellow diamond. Kemarin ada yang komen, Bang, itu barang-barang di meja bisa dihancur-hancurin, guys. Gua nggak tahu nggak bisa dihancurin ya, guys ya.
Gua dipaksa untuk ngelut semua soalnya. Gua kadang enggak ngelut guys ya, mau dimaklumin loh. Kulit kayaknya udah enggak butuh atau udah enggak ada, gua skip gitu ya. Kita bisa naik ke atas, teman-teman. Ayo, okay. Jangan manja. Baiklah. Oke, kita bakal naik ke atas. Masih ada satu lagi guys, di sini diamondnya. Oke, dapat attachable mine, gua suka itu. Bakal berguna banget nanti. Dapat kesetas dan dapat gold token. Oke, kemarin ada yang komen juga gold token campur silver token aja, Bang. Jangan gold token doang. Oke. Silau ya, Neng ya. Oke, kita keluar, teman-teman. Baiklah. No way. It's okay, I've got you. Gak berani dia, teman-teman. Tenang, ada Abang Leon ini. Hey, trust me. Sedap. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, Leon. Itu anak presiden ya, Leon ya. Thanks. Ada barang? Gak ada. Tekan Q ya, kemarin ada yang komen tekan Q, bisa langsung balik ke badan. Oh, ada telepon, teman-teman. Rooster ini. I've secured baby eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there and don't let anything happen to baby eagle. Okay, copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. Okay. Kita harus melindungi anak presiden dulu ya sebelum chopper atau helikopternya datang guys ya. Meninggal kamu. Bisa sneaky-sneaky juga ya dengan lari-lari ya. Oh ada orang ya. Meninggal kamu. God, what is wrong with these people? Nothing wrong with them. They are just normal people, ya. Yeah. Oh, oh, oh. Lawan, guys. Hai, Baiso. Hai Baiso, damage gue jadi sakit banget. Gak oh, bisa ya? Aduh, aduh, aduh. Dari belakang, gue. Hai Baiso. Sorry. Waduh, keluar. Waduh, itu yang serem. Katanya itu harus pakai itu guys ya. Harus pakai flashbang ya. Gue pengen cobain sih, flashbang. Tapi ntar aja deh. Dapet tuh guys. Hai Baiso. Baiso, Baiso. Pinggir ya, Baiso. Gak apa-apa guys. Wah, ada yang tempat jualan guys. Lumayan nih. Kita bisa belanja dulu di sini temen-temen ya, gak usah khawatir. Oke, dapat kertas banyak. Hai. Oke temen-temen ya. Ada barang baru guys. Oh, gak ada. Flash grenade. Oh, kemarin ada yang komen bang, jangan lupa beli resep. Flash grenade. Jadi teman-teman, kalau kita beruntung nanti dia bakal ada diskon ya. Jadi bang aja gak beli dulu sekarang karena flash grenade gue masih banyak ya. Gue bakal jualan dulu kali ya. Nah, barang yang bisa kita jual ada nggak? Kayaknya nggak ada juga sih guys. Barang kita nggak ada yang bisa kita jual ya. Trade mungkin. Nggak ada barang baru juga guys ya. Nggak ada yang bisa kita beli sih. Oke, ini ada side quest teman-teman ya. Kita diminta untuk membunuh anjing yang bermutasi guys. Oh, yang warna hitam itu temen-temen ya, yang tadi kita temuin ya. Oke, ada barang lagi di sini. Baiklah. Nah, kita lanjutkan ya temen-temen ya. Udah gak ada apa-apa lagi. Sorry, dia malah minta nyantui dong.
Kita harus tetap bergerak ya, asli ya. Gak bisa nyantai nih. Soalnya kamu harus dibawa ke tempat aman dulu. Dapat gunpowder. Hunnigan was right about the weather. Oh, he is tight. Boom. Nice, stun kill. Lebihin aja gitu sih. Kita sekarang ada di sini teman-teman ya. Kita diminta ke sini dan di sini ada barang. Kita ke sini dulu kali ya. Oh, ini ada tempat manjat ini ya, sub 2. Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. Kita sedikit dulu biar enak sebenarnya. Kalau kita bunuhnya barbar, dikeroyok pertama, kedua, mereka bisa jadi monster gitu loh, jadi monster yang bertentakel gitu. Ada sapi lagi di sini. Coba gue muter dari sini. Gue dengar suara di sini. Oh ini dia. Pas banget timingnya. Ada gak sih? Gue dengar suara di kiri gue. Kabur dulu sini. Nah, kita bisa manjat sini guys. Nice, nice. Ayo manjat, manjat, manjat. Okay. Nah, dia buka pintu yang satunya ya. Wah, ada orang guys. Ada orang guys, ada orang guys. Kabur guys, kabur guys. Ih, masuk dulu. Lama banget sih asli eh pecel lele. Lagi dibukain ya. Dia ada orang di sini guys. Itu dia. Hmm, nice. Berpengalaman juga gue dalam perselisihan. Eh masuk Li, masuk Li. Lu kelamaan bukannya Li. Ini ada barang guys. Elegan bangle. Oke. Ada dua tadi ya. Berarti satu di atas, satu di atas. Itu dia. Udah masih bertukan, oke. Okay. Oh, di atas itu ada. Kita masih kemana ya? Kenapa di atas ada musuh ya? Berarti ada sesuatu di sini, guys. Oh, dia kayak Baiso. Dia di sini, guys. Gua nggak tahu tujuan dia di sini ngapain. Nggak. Udah nggak ada apa-apa temen-temen ya. Kita lanjutin ya perjalanan kita. Ini dia. Akan tukai besok. Nah, akan tukai besok ya. Enak. Nikmat. Kebakar api asmara. Lumayan dapat kitchen knife. Rata temen-temen ya. Kita harus kesini doang. Oke. Dapat handgun ammo lagi, nice. Gue mesti dengar suara-suara serem sih. Ya, kita harus naik ke atas sih. Oh iya, kita harus naik ke atas nih kayaknya. Lewat sini guys. Masih ada bisikan-bisikan setan temen-temennya. Oh, gue bisa pakai sniper juga kalau gue mau. Paket gue. Teriak pula tiba-tiba sih asli. Ada beneran di belakang ya? Gak ada. Ada apa? Dapet lagi sih. Coba, coba, coba. Langsung, ayo asli. Dapet Li, Li, dapet Li. Udah gak berfaedah itu. Nice. Kita bisa kabur ya. Desa ini. Mengambil semua bisa kita ambil. Tempat save game nih guys, sebelum bentar. Oke, okay, baiklah. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita guys ya. Oh. Hai. Aduh, ada yang ngintin lagi. Kitchen knife lumayan banget. Oh, disini ada.
Udah ada yang tahu kita. Ketahuan, guys. Out of the way. Belum. Waduh, ada makhluk sapi lagi di situ. Bentar, guys. Kemarin, nah ini ada jam di sini. Ada yang ketinggalan di sini jamnya, guys. Di area A itu dia. Itu dia. Gua ngeliat. Dari pendan, nice. Sekarang masalahnya, wah kita kelihatan. Jelas ini landing lah kita. Waduh, jadi kelele lagi. Ini kelamannya flashbang. Waduh, di sebelah gua tiba-tiba ada siluman. Dua. Empat. Bye bye. Give me a warning next time. Lu mati. Not bad, right? Not bad, not bad. Oke, okay, rata semuanya temennya. Lumayan, gak ada gentong. Tenang aja guys ya, kemarin ada komen, bang banyak ketinggalan ini. Itu pada akhirnya bakal kita ambil lagi guys ya. Karena di game ini banyak yang, apa namanya ya, banyak yang looping gitu loh lokasinya. Misalnya ini kan belum gue buka kemarin. Kita bisa buka ya, gue gak tau belakang ada barang apa enggak. Kayaknya gak ada sih, cuma jalan doang ya. Nah kita bisa kesini ya. Kenapa kesini ya? Jadi error otak gue guys gara-gara ini. Bentar-bentar. Masih ada satu guys di sini. Ini dia tanda seru. Belok kanan. Nah, ini dia. Kita ambil dulu ya. Apa? Dapat antik pipe, lumayan bisa kita jual nantinya. Kita gerak lagi. Oh, ini ada. Kok ada beginian tiba-tiba di sini? Baiklah, kita gerak aja teman-teman ya. Aduh, tiba-tiba rame banget. Oke. Kita diselamatkan oleh Luis Mora. Katanya dia orang Umbrella, teman-teman ya, dari Info Rus ya. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Luis Serra ya namanya. Kok Luis Mora? Who are you? What are you doing here? Okay, dia curiga ya. Good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick. Over here. Oh, ada tempat persembunyian di sana. Oh, red line juga. It's game time. Okay. Stand your ground. Against the two of us. Kita tunggu dulu temen. Biar Leon yang Leon. Biar si Luis yang ngurus monsternya, kita bagian mulut aja. Ada barang gak? Ada. Nah, ini ada barang gak? Oh, inventory kita penuh. Bye-bye, Luis. Kita bisa ngasih kalau main. Tepat temen nih. Power dirt 10. Handgun ammo lagi. Kita bisa ngasih ke ammo kini. Handgun kita banyak banget ammonya. Kita pakai aja gitu. Mana lu? Tiga, dua, satu, boom. Wah, kena sebanyak uang. Rekinya gak gitu gede ternyata. Mati tiga. Oh, inventory kita penuh, guys. Gua gabungin aja ya. Kalem, bro. Tenang. Kapan nih, bro? Tenang, guys, ya.
Aduh, mau berubah dia jadi pemilik. Bacok tuh guys. Mati clan. Belum mati juga. Tidak sudah terus terus. Mati mati loh. Ah, digabung aja deh. GG. Oh, ada penutup ruangan guys. Udah mulai terus besok. Ntar gue grup dulu deh. Gak pake boom gue. Bye bye. Gue kira si Luis. Luis banyak. Aduh jadi petelelek. Nah ini dia nih. Kelemahannya flashbang ya. Si Luis mau gue tembak. Ntar gue putus di jalan deh. Wih. Untung gue tangkis cuy. Juga juga gue. Ntar main nih. Gak perlu. Aduh harus gue bacok. Aduh acuh. Ini gua acuh. Ini penutup jendela 2 biji buat apa ya? Buat di atas kali ya. Satu doang. Udah beres. Udah gak ada apa lagi. Kemana kita? Udah gak ada apa guys. Udah bersih guys. Oh ada yang turun dari. Gimana masuk? Kan ada semua deh. Oke. Okay. Kita buruk lantai 2 ada celah. Wih. Masa di kancing dia belum masuk deh. Is. Tolong is. Kacin apa sih? Sini ada. Wih. Is. Aduh kebacok tuh is. Teris. Tenang sini nih. Teris. Tenang dulu nih. Minggir. Ada orang. Aduh apalagi nih guys. Ada kebo. Mana dia? Di bawah ya. Pantul. Oh enggak. Ada di belakang gua pecel lele. Bentar. Hilul. Jangan panik. Ini banyak kali. Sorry. Hit gak mati. Dua hit mati gak? Mati kalian semua pecel lele. Iya, I try to kill you. Kalian. Bacok aja lu. Gua lempar pop gak hasil misur sekali-kali guys. Sampai dia bilang lu mencoba bunuh gua. GG. Cukup menegangkan teman-teman ya. Seru sih. Momen paling seru episode kali ini sih. Buat gua mainin ya. Kayak tower defense gitu teman-teman. Syukurlah. Waduh. Waduh. Ashley, is this the first time you've coughed on blood like this? Do you want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called a plaga. Plaga? Okay, ada penyebabnya. Okay.
You saw those people, right? Would you have the same thing inside you? Kita terinfeksi hal yang sama. Like that. This, what you're experiencing, these symptoms. They're only the beginning. Gejalanya masih fase awal, guys. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it. Oh. With the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Dia pernah terinfeksi plaga juga, teman-teman. No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Why? Great, we're partners then. Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. Mencurigakan sih. Kita baru ketemu dan dia mau nolongin kita di lokasi yang separah ini. Pasti dia ada agenda khusus, teman-teman ya. Mencurigakan. Baiklah, kita lanjut aja langsung ya. Karena durasinya masih belum cukup sepertinya ya, takut kecewa. Dua chapter juga. Keren banget dia megang koreknya. Hey. Siapa ini? Got a smoke? I do. The kind you like. Now where's the amber? Ada Wong. Amber. Fortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, Ida. Okay then. Okay. I'll go get it now. How about that? Dia disuruh nyari amber. Apakah itu anak presiden? Gua nggak tahu, temen-temen ya. And I do have something else I need to get too. Baiklah. Ternyata dia nggak sebaik itu. Ada udang di balik peyek. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Oh no. Helikopternya nggak bisa kesini, guys. Cuacanya terlalu buruk. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Baiklah. Let's go. Fuh, chapter 6. What's gonna happen to me? Right now. Kita sama-sama terinfeksi, guys ya. Kita harus segera keluar dari sini, melakukan operasi untuk penyembuhan. Oh, ini ada barang. Yep. Ada shop di sini. Nice. Ini ada barang juga nih. Shotgun shell. Ntar baru kita ambil lagi isinya. Siapa tahu ada barang baru. Oh, ini ada catatan, guys ya. Merchant tip Midnight Stroll ya. Apakah kamu pernah melihat makhluk yang mengeluarkan tentakel dari badannya? Mereka punya kelemahan, yaitu cahaya yang terang. Nah, kalian udah komen, teman-teman ya. Tadi Bang aja udah nyobain dan efektif sepertinya ya. Oke, jadi kita menggunakan flash grenade. Dan kita bisa menggunakan resep flash grenade yang dia jual. Gitu, kita belilah. Kita cek ya. Oh, ada barang baru katanya, teman-teman. Riot gun, oke. Dan resep flash grenade diskon 50%. Oke, Bang aja bakal beli ini. Kita bakal beli riot gun, tapi inventory gue penuh. Bentar ya, gue bakal jual perlengkapan dulu, guys. Kita jual ini, jual ini, jual ini. Oke, jujur kita gak bakal cukup sih untuk upgrade maksimal. Oke, Bang aja ada ide, temen-temen. Kita bakal menjual ini, dan ini. Yep. Ini gue bakal inlay gem. Kita taruh yang warna kuning aja semua supaya harganya super mahal, temen-temen ya. Oke, dapat 37.000. Nice. Berikutnya yang ini kita masukin warna biru aja, 2 biji kali ya. Jadi 15.000. Nice. Yang ini kita masukin warna merah aja, biar duo. Yep. Jadi kalau warnanya sama semua, gede bonusnya, guys ya. Itu alasannya gue bikin sama ya. Ini lagi yang warna biru. Oke, ada lagi nggak? Udah nggak ada, guys ya. Udah habis.
Kita jual semuanya. Welcome. Sell. Kita trade ya. Kita sell maksudnya. Kita jual, 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 jual. Nice, dapat 150.000. Thank you. Oke, sekarang masalahnya kita nggak punya space ya. Bang Aji bakal crafting dulu di sini. Kita craft ya. Craft apa ya? Let's grind aja ya. Oke, kita craft lagi. Mungkin rifle ammo penting juga sih. Tapi gue punya banyak sih rifle ammo. Rifle ammo deh yang terakhir. Rifle ammo ya. Dapat banyak juga ya rifle ammo-nya ya. Kemudian ini juga kita bisa craft jadi attachable mine. Oke, sekarang saatnya kita merapikan inventory kita. Nggak bakal muat ya sih ya kalau kayak gini posisinya. Shotgun A-nya gede banget. Gini cukup gak ya? Kayaknya cukup deh. Get yourself welcome. Belum cukup, no space temen-temen ya. Bang aja bakal simpan dulu deh. Barang gua bentar ya. Apa yang mau gua simpan? Gak ada yang bisa kita simpan loh. Oh, Bang aja lupa guys, kita punya shotgun yang bisa kita jual temen-temen. Kenapa gak kita jual aja sekalian ya kan? Ini dia shotgunnya temen-temen, yang pertama. Yang di inventory gua, satu lagi. Ini dia. Gua jual semua shotgun yang kita miliki. Nah, kita bisa atur lagi inventory-nya ya. Nah, kita bisa bawa shotgunnya sekarang, riot gun. Nice. Kita langsung upgrade temen-temen ya. Kita upgrade dulu ya. Semoga cukup sirisnya. Naik level. Naik level, ammo capacity, reload speed, rate of fire. Nice. Sisa 24.000 guys ya. Episode kali ini gue banyak mengupgrade perlengkapan. Oke, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan kita dengan perlengkapan yang lebih GG lagi guys ya. Banyak barang ya. Nice, nice. Udah gak ada ketinggalan ya. Op, ada yang ketinggalan nih. Ternyata, untung aja gue ngecek guys. Red barrel, not bad. Di dalam sini juga ada barang rupanya guys, kalian bisa lihat ini. Di luar tepatnya. Ini dia. Oke, udah nggak ada ya. Ini apa guys, ada catatan guys. Titan the defense ya. Oke, ini adalah perintah dari Lord Saddler ya. Jangan sampai ada yang melewati area ini. Oke. Jadi intinya korbankan segalanya untuk mempertahankan tempat ini ya. Jadi si Saddler itu minta mereka untuk membuat fortress atau pertahanan yang tidak bisa dijebol, teman-teman. Wow. Oh iya, teman-teman, Bang aja lupa lihat ya tadi ya. Ada yang bisa di-trade enggak? Nah, ada red 9 stock, teman-teman. Ini bisa meningkatkan presisi tembakan red 9. Bang aja bakal beli ya. Tapi enggak ada inventory lagi. Oke, muat sih. Dibuat-muatin muat, guys. Yep. Kita ambil ya. Oke, udah nggak ada ketinggalan ya. Akhirnya, nice, udah beres. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Terus sih. Oke, ada suatu di sana. Bawa obor. Waduh, ini vortex mereka gitu ya. Oke, kalem-kalem. Yang berisik ya. Guess we're doing this. Aduh, ketahuan kita guys. Jadi enak banget aimnya. Close your eyes. Sorry. Oh, gua pakai shotgun baru kita kali ya. Kuat banget. Ocak. Oke, rata kayaknya. Oh, harus cepat. Kuat banget sih itunya. Shotgunnya guys. Ini banyak lootingan nih. Memang harus dihabisi semua sih guys. Aduh, yang atas rese guys.
Oke, okay, ada diamond di sini, ada diamond di sini. Kita ambil dulu ya sebelum kita lanjut ke perjalanan kita. Gue bakal pakai sniper gue aja buat ngebantai yang di atas, guys. Cek pula lah. Biar enak gua ngelootnya, guys ya. Ada diamond juga. Nice, lu diamond. Ada barang kah di sana? Enggak ada ya. Di sini ada satu enggak? Oh, ini ada, guys. Masih ada, guys, satu, guys, di sana ya. Waduh. Masih muat-muat. Kocak. Ada trap lo disitu kan. Inventory penuh gini bingung juga guys ya. Banyak banget barangnya di sini. Enak banget. Oke, di sana ya temennya barangnya. Masih ke sana lagi kita. Baiklah. Kayaknya gue paham. Oh, ini ada ruangan sih. Eh, ada orang. Ini juga. Ini gede betul lele. Karena sendirian gue pakai handgun aja guys, daripada pakai flashbang. Sayang banget. Oke, chalice. Nice, bisa kita jual nantinya. Udah gak ada ya temen-temennya, di sini ada barang lagi nanti. Mantep. Kebanyakan looting, bingung juga gua. Suruh kita udah mulai berkurang sih untungnya. Jadi gua tahu apa yang harus dilakukan next. Oke. Sure is quiet. Tenang banget area sini. Terlalu mencurigakan ya guys ya. Terlalu tenang area sini katanya. Oh, ada musuh di atas. Gua bacok ke belakang aja gitu. Mana temannya? Mana bisa kita combine dengan ini? Hai. Hai, Bu. Oh, dia kalau AM-nya jadi kecil gitu, jadi bisa meledak dengan mudah guys, kepala musuhnya. Baru ngeh gue. Banyak banget barang di sini guys, mantep banget sini. Ini bisa kebawa. Green hub lagi. Masih muat sih, tapi inventory gue bener-bener mentok banget nih. Ini barangnya. Mungkin nanti ada senjata yang harus gue simpen sih, salah satu. Oke. Dapat apa ini? Dapat elegant headdress, bisa kita jual. Mantep. Ini masih ada satu diamond. Nanti bisa kita ambil harusnya. Ini bisa ke jendela itu ya. Sini kah? Oh, ini ada ruangan rahasia guys. Ini tembusan ya. Checkpoint. Ini ada barang, ada apa ini? Oh, ini ada barang lagi. Bentar. Aduh, bingung gua. Oh, ini ada barang lagi. Ini apa barang? Aduh. Oke, kita bisa combine dulu bentar ya. Craft flash grenade lagi aja, Pak ya. Flash grenade aja ya. Ini yang kecil kita craft, bikin shotgun shell aja. Oh, kurang ya ini gue ya. Oke, enggak apalah. Alt lagi. Kocak. Oke lah teman-teman. Inventory gue penuh banget ya. Ini akibat gue main looting simulator ya. Semua gue looting, tapi kita gunakan semua tetap resource yang kita miliki ya. Jadi Bang Aja bakal lanjutin lagi next episode. Semoga kalian terhibur dengan episode kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-like teman-teman ya. Dadah.